Higer meluncur di Indonesia. Harga mulai 278 jutaan. Siap tantang Toyota RAZ serta Daihatsu Rocky. PT Maxindo Renault Indonesia MRI kesimpulannya secara formal meluncurkan small SUV terkini mereka ialah Kiger di tanah air. Renault Kiger yang hendak menantang Kia Sonet, Nissan Magnite, dan duo kembar Toyota Raize serta Daihatsu Rocky diluncurkan secara virtual pada Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 lalu. Kami sangat bergairah buat melaksanakan soft launching dari Kiger di Indonesia, ucap Davi J. Tuilan sebagai Chief Operating Officer COO MRI dalam kegiatan peluncuran tersebut. Renault Kiger yang diluncurkan buat pasar tanah air cuma dalam satu jenis, ialah varian bermesin turbo dengan transmisi otomatis CVT. Desain. Melirik desain dari Renault Kiger, tampilannya SUV futuristis. Tercermin dari desain grill khas mobil-mobil terbaru Renault yang dikawinkan dengan lampu depan bertingkat dengan teknologi LED. Daytime running light berada paling atas, sementara tri-octa LED merupakan lampu utama berada di bawah. Masuk ke area samping, terlihat sisi eksterior dari Renault Kiger memancarkan SUV yang kuat. Hal ini berkat kombinasi dari side body molding, over fender berwarna hitam, serta penggunaan velg two-tone berukuran ring 16 inci. Tampilan SUV makin dipertegas dengan penggunaan roof rack yang bisa mengangkut beban 50 kg. Kemudian mundur ke belakang, Renault Kiger dilengkapi dengan bumper belakang yang besar dilapisi rear skid plate berwarna silver. Di bagian belakang, mobil ini juga memiliki ciri khas tersendiri dengan lampu sorot LED beserta lampu berbentuk double C. Keunikan lain yang dimiliki Renault Kiger yakni jendela belakang yang dibuat miring,
spoiler yang terintegrasi di atap dan kaca spion yang meruncing dirancang layaknya sayap pesawat. Tampilan makin modern berkat penggunaan antena shark fin. Dimensi. Mobil ini memiliki dimensi panjang 3.991 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.605 mm termasuk roof bar dan wheelbase 2.500 mm. Selayaknya sebuah SUV, Kiger memiliki ground clearance 205 mm sehingga bisa diandalkan di segala medan. Fitur-fitur. Untuk mencoba menarik perhatian masyarakat Indonesia, Renault Kiger ditawarkan dengan beragam teknologi keamanan kekinian. Berikut daftarnya. Fitur keamanan, airbag, dual airbag depan plus sisi pengemudi dan penumpang. Rear defogger, anti-lock braking system, electronic brake distribution, electronic stability control, traction control, vehicle dynamic control, sensor parking, seat belt warning, ESOFEX, 5 seat belt. Fitur kenyamanan. Head unit TFT 8 inch layar sentuh terhubung Apple CarPlay dan Android Auto. Rear armrest with cup holder. Rear nerum 222 mm. PM 2.5 clean air filter. Kisi-kisi AC belakang. Total cabin storage 29L. Glove boxes volume 14,9L. High center console 7,5L storage, cargo space 405L, smart access card, 3D sound by Arkamis, 4 speakers plus 4 tweeters. Ambience lighting berdasarkan driving mode Eco, Normal, Sport. Mesin. Renault Kiger di Indonesia hanya ditawarkan satu pilihan mesin 1000 cm kubik turbo 3 silinder. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi CVT yang mengeluarkan tenaga 100 PS di 5000 revolusi per menit dan torsi 152 Nm di 2,200 sampai 4,400 revolusi per menit. Sekadar informasi, Renault Kiger memiliki mode berkendara yang bisa disesuaikan dengan kondisi jalan, yaitu normal mode, eco mode, dan sport mode. Thank you.
Small SUV asal pabrikan Prancis tersebut sejatinya telah dapat dipesan mulai Juli tahun 2022 dengan harga perkenalan 275,5 juta rupiah on the road OTR DKI Jakarta. Salah satu visi dari MRI merupakan mau mendemokratisasikan merek mobil Eropa di Indonesia, serta kami optimis dapat kembali melaksanakan itu dengan Renault Kiger, tambah Davi. Dengan metode menjadikan Renault Kiger selaku SUV dari brand Eropa dengan harga sangat terjangkau di Indonesia. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel. Mari.